Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Embryo Studio. Ya, di kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial tentang gimana caranya untuk menggambar lapangan bola voli ya guys, beserta ukurannya. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, kita membuat garis ya, garis di bawah itu sepanjang 16 cm ya guys ya. 16 cm kita tarik 16 cm. Terus kita ambil tengahnya itu, kita titikin ya, kita titikin tengahnya itu di 8. 16 bagi 2 itu adalah 8 ya guys ya. Kita kasih titik aja dulu. Terus kita untuk membuat garis di atas kita tandain ya tengahnya sepanjang 18 cm ya. Kita kasih titik aja di atasnya. Oke. Terus kita garis yang di atas itu sepanjang 10 cm ya. Kita ambil tengahnya di 5 cm. Oke. Terus kita garis yang di sebelah kanan ke bawah, dari atas ke bawah. Yang sebelah kiri juga kita garis dari atas ke bawah ya guys. Oke, ini udah berbentuk kayak semacam segi empat ya guys ya, persegi panjang ya. Oke, sekarang kita membuat garis tengah ya. Tengahnya itu adalah 9 cm. Kita ambil tengahnya. Tadi kan 18, kita bagi 2 adalah 9 cm. Ini adalah garis tengah ya guys ya, yang pas di atas net. Ini adalah garis tengahnya. Oke, kita garis. Oke, next. Kita ambil 3 cm dari atas, dari yang garis tengah tadi kita ambil 3 cm. Terus yang bawah tadi kita tinggal garis ya. Masih titik, terus garis. Seperti ini ya, guys. Oke. Ini bagian sebelah sini udah jadi ya. Tinggal yang bagian atas. Kita tarik lagi, kita ambil titik lagi 3 cm untuk ke bagian yang sebelah sana yang atas. Oke. Terus kita garis lagi. Oke, ini udah jadi ya. Terus sekarang kita bikin netnya ya guys. Kita bikin net ukurannya kita sembarang aja, tapi biar kelihatan kita di bawah, di atas garis yang belakang sebelah sana ya. Oke, kita garis aja. Terus kita tarik 2 cm ke atas ya guys. Ya, kita garis ke atas itu adalah 2 cm. Kita bikin jaring-jaring net dulu ya guys. Ini adalah jaring-jaring net ya. Kalau dalam ukuran sebenarnya itu jaring-jaring net itu adalah 1 meter ya guys ya. Sekarang kita bikin tiang ya guys. Tiang itu berada di garis tengah ya, di sebelah kanan dan kiri garis tengah. Oke, kita bikin tiangnya. Tiangnya itu dari bawah ke atas itu kalau untuk putra adalah 2,43 meter dan kalau untuk putri 2,24 meter ya guys. Tapi dari bawah, dari tanah ya, ke jaring-jaring net yang paling atas, bukan ke tiang yang paling atas ya guys ya, ke jaring-jaring netnya yang paling atas. Oke, ini udah
lumayan jadi ya sketsanya. Nah, seperti ini. Nanti kita tebelin nih. Sekarang kan saya menggunakan pensil ya. Ya kan? Sekarang kita tebelin dengan menggunakan spidol ya guys ya. Biar lebih nyata gitu, enak dilihatnya. Semua yang pensil-pensil tadi kita garisin ulang dengan spidol, spidol berwarna hitam. Sekarang kita bikin kotak-kotaknya di jaring-jaring net ya. Ini adalah netnya. Oke, udah jadi ya guys ya. Sekarang kita bikin ukurannya guys. Ukuran yang garis belakang itu dari kanan ke kiri itu adalah 9 meter guys. Ukuran sebenarnya ya. Ini adalah ukuran sebenarnya nih yang kita bikin sekarang nih. Kita kasih tulisan ukuran yang di lapangannya ya. Dia mempunyai lebarnya adalah 9 meter. Terus di pojok kanan atau pojok kiri itu biasa untuk digunakan sebagai area servis ya. Kalau habis bola masuk atau out gitu, servis dari area sini guys. Ini jaraknya adalah 3 meter guys. Service area. Dan area zona belakang ini back zone ya. Zona belakang itu mempunyai lebar itu adalah 6 meter guys. Ini zona belakang. Ini adalah 6 meter. Dan zona depan ini adalah 3 meter. Jadi kalau di total ini adalah 6 tambah 3 itu adalah 9 meter ya guys. Nanti area lawan pun sama, 6 sama 3 jadi 9 meter. Nah, dari ujung dari area lawan sana, ujung dari atas tuh ke bawah itu adalah panjang keseluruhannya itu adalah 18 meter. Ini 18 meter ya guys. Ini adalah keseluruhan di area kita nih adalah 9 meter. Dan
dari garis paling belakang sampai ke garis tengah itu adalah 9 meter. Oke, sekarang kita bikin ukuran tinggi tiang net ya, tinggi netnya itu dari tanah nih, dari tanah ke abisnya net itu adalah, kalau untuk putra 2,43 meter dan kalau untuk putri 2,24 meter itu untuk putri ya guys ya. Dari bawah ke ujung atas habisnya net ya, bukan habisnya tiang ya, tapi habisnya net itu. Nah, ini adalah ukurannya kalau untuk cowok ya, putra 2,43 meter. Dan kalau untuk putrinya 2,24 meter guys. Untuk putrinya 2,24 meter. Jadi kalau yang main cowok sama cewek itu ukurannya beda ya guys. Oke, sekarang udah jadi. Sekarang saatnya kita mewarnai. Biasanya standarnya kalau lapangan bola voli itu warnanya oranye guys. Nih gue juga ngikutin, jadi kita kasih oranye juga ya. Warnai lebih baik kita ambil sisi-sisi pinggir dulu ya, biar apa pensil warnanya enggak keluar garis ya, jadi lebih cakep lah. Kita ambil sisi-sisi yang kanan kiri atas dulu ya, biar enggak pada keluar garis. Nah, dari sini baru kita isi tengahnya pakai warna. Jadi untuk pengerjaannya lebih cepat guys. Dan untuk pengerjaannya lebih cepat, lebih rapi guys, karena sisi-sisinya udah kita warnain, tinggal isi yang tengahnya nih dengan warna orange. Oke, kita kasih judul deh. Gambar lapangan bola voli beserta ukurannya. Nah, ini kita kasih ukuran netnya. Netnya itu jaring-jaring net ya. Sorry. Jaring-jaring netnya itu adalah 1 meter, guys. Ini sama putra sama putri 1 meter untuk jaring-jaringnya, tapi kalau tinggi yang dari tanah ke atas itu adalah berbeda untuk putra dan putri ya. Kalau untuk putranya adalah 2,43 meter tapi kalau untuk putrinya lebih pendek 2,24 meter. Nah, kalau ini jaring-jaringnya itu adalah 1 meter ya guys.
Oke, jadi ya guys ya, laga gambar lapangan bola voli beserta ukurannya ya. Nah, saatnya gue undur diri ya, guys ya. Semoga bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.